Swan injeksi R100DI. Halo guys, assalamualaikum. Kembali bersama Taco Cepril. Kali ini kita akan mereview diesel Cina R100 tapi yang injeksi atau direct. Bagi teman-teman yang belum tahu, diesel Cina yang injeksi ini, mari saksikan videonya. Inilah diesel Cina yang model injeksi. Diesel ini juga tidak beda jauh sama yang biasa. Dari segi penampilan semua sama. Gak ngono nih, kita api lah tiba-tiba nggak berundul. Tidak ada bedanya. Dari belakang, dari depan, dari samping, semuanya bentuknya sama. Diesel ini bermerek Swan injeksi atau DI direct injection. Yang membedakan di bagian nozzle ini sudah memakai injeksi dan juga di sinterkop. Itu beda dari diesel Cina biasa. Sinterkopnya ini sudah beda dan nozzle-nya. Dan juga piston di dalamnya ini juga beda, nggak sama-sama diesel Cina yang biasa. Dari luar semuanya atau tampilannya mirip sama-sama diesel Cina yang biasa. Inilah diesel Swan R100DI direct injection atau injeksi. Dan ini proses pemasangan ke gardan atau ke traktornya. Dan ini proses penyetelan. Dan sekarang proses penyetelan fan belt biar lurus, biar nggak gampang copot waktu pemakaian. Pastikan
diesel sama puli, puli depan diesel sama puli belakang itu lurus biar waktu pemakaian van belnya tidak gampang melintir dan tidak gampang lepas sendiri. Kalau tidak lurus nanti ujung-ujungnya bisa lepas dan ke van bel itu agak apa ya, agak terampas atau boros kalau nggak lurus. Dan sekarang proses pengencangan karena sudah di setel pengencangan bautnya. Oke, setelah semuanya dipasang, van belnya sudah disetel. Nah, di bagian inilah injeksi ini yang beda sama diesel Cina yang biasa. Dari segi tenaga, saya kira ini lebih kuat daripada diesel Cina biasa. Dan ini proses pengisian oli. Pakailah oli yang bagus biar dieselnya awet. Jangan pakai oli asal-asalan. Karena oli juga berpengaruh terhadap diesel. Dan itu proses pengisian solar. Dan jangan lupa diisi air radiatornya sampai penuh. Dan kita tutup. Selanjutnya kita tes untuk pertama kali hidup setelah unboxing tadi.
Nah, itulah penampakan diesel Cina model injeksi. Ya, semuanya tampak sama, yang beda itu cuman di bagian nozzle sama piston. Tapi tenaganya lebih kuat daripada diesel Cina yang biasa. Ya, yang suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Traktor Mania.